Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KolekKN. Pada kesempatan video kali ini, saya berada di Dusun Watu Gandu, Desa Jubelan, Kecamatan Sumowono. Saat ini saya sedang muat tiang bambu bekas untuk cor. Dan ini rencana juga akan digunakan untuk tiang cor di daerah Ambarawa. Ini barang bekas tapi masih layak pakai. Untuk panjang ini paling pendek sekitar 3,5 meter. Kita akan muat sebanyak 260 batang. Ini sambil kita memilih yang tidak layak, tidak kita muat. Ini selesai pengecoran kira-kira 1 bulan, 30-an hari. Terus mulai dibongkar tadi pagi. Ini masih banyak bambu-bambu yang belum dilepas. Karena kita tak pakai pengaman samping, jadi cuma kita buatkan ini sebagai tahanan. Yang paling bawah saya kasih bambu malang ini biar kencang. Ini juga kencang. Ini masih saya kasih nanti bambu dari sini nyampe sana nih nanti. Untuk depan sudah saya pasang pengaman ini. Samping kiri juga sudah. Proses muat belum kelar. Ini baru dapat kira-kira tinggal. Ini kita baru dapat kira-kira ini 1, 2, 3, 4, 5, 10. Baru dapat 150. Ini nanti kita akan muat 260. Untuk jualnya kita dari 4.000 sampai 4.500. Ini kita belinya 3.000. Jadi 1000 atau 1500 nanti untuk biaya bongkar muat dan ongkos mobilnya. Ya memang seperti itulah. Kita harus telaten mencari uang. Mencari uang harus telaten. Piye? Maju. Yo. Iki taline iki. Kita maju sebentar. Ini yang naik sudah 170. Jadi kan kita tali dulu. Selanjutnya nanti yang lainnya kita taruh atasnya.
Jente saben? Pindah teng Barowo. Nggih, langsung. Untuk proses tali yang bagian bawah sudah selesai ini. Nah, ini. Sama ini. Tinggal bagian atas kurang 90 batang. Rumput deh. Piano air jam lagi nambal-nambal lah. Madep rene. Ki laute jam piro? Jam 4, setengah 5. Laute jam setengah 5. Ki nang kene wis pirang sasi kerja gawe awet awal teko saiki? Ini 2 bulan. Ini proses pembangunan sampai sekarang sudah 2 bulan. Pra ini pra dino? Libur 1 minggu. Ini tergolong cepat nih. Proses muat hampir kelar. Tinggal nali bagian atas. Muatan sangat ringan ini. Tambahi anu. Tambah pusana. Yes, tarik kapal juga. Ini nanti kita ratakan, terus kita kasih itu apa semacam bagor itu, terus kita kasih lagi segitiga pengaman. Alhamdulillah kita telah sampai di lokasi bongkar. Demikian untuk video kali ini. Lanjut video-video yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.